Ta'ala kata tidak kurang pentingnya selepas Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah nabi-nabi yang terdahulu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wasiat, mewasiatkan kepada nabi-nabi juga kepada umat nabi selepas itu akan asas-asas dalam kehidupan, iaitu wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang makan daripada makanan yang halal dan beramal dengan amalan yang soleh. Kan kita tengok betapa pentingnya makan tadi, sehinggakan Allah ceritakan dalam ayat 51 ini bagaimana suruhan Allah kepada Rasul dan seterusnya kepada hamba-hamba dia tadi ni supaya memakan daripada makanan-makanan yang halal yang baik dan juga beramal dengan amalan yang soleh tadi ni. Dan Allah nak ceritakan bagi tahu bahawasanya agama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak daripada nabi-nabi terdahulu hinggalah nabi kita akhir zaman ini adalah satu sahaja, itu agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi umat-umat selepas itu terpecah belah. Kita akan bincangkan nanti, tengok cerita dia ni. Dan bagi Allah bagi tahu sudahlah berpecah belah, maka setiap daripada mereka tadi ni mereka buta dan mereka menyangkakan bahawasanya dengan apa yang Allah berikan kepada mereka itu, mereka sangka itu adalah merupakan nikmat. Ini yang kita cukup takut. Cukup takut, kita akan bincangkan nanti, kan? Sebab apa? Sebab dia kata kalaulah bukan nikmat, kenapa Allah bagi? Kalau Allah bagi itu merupakan nikmat, banyaknya nikmat yang Allah beri, maka ini tanda kata Allah redha kepada kita. Ini pegangan mereka tadi ni. Tetapi hakikat yang sebenar inilah disebut dalam agama kita sebagai istidraj. Istidraj tadi ni yang kita akan bincangkan nanti, apa beza istidraj tadi ni. Kadang-kadang kita pun keliru antara rezeki ke istidraj, kebaikankah istidraj. Ini kita akan tengok nanti ni apa yang Allah peringatkan kepada kita pada malam ini, insya-Allah. Okey, bermula daripada ayat 51, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna 'alim. Wahai rasul-rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Kita melihat ayat 51 ini, selepas Allah ceritakan bawa datang kepada kita akan kisah-kisah Rasul, maka Allah terus selepas itu Allah kata ya ayyuhar rusul, wahai rasul-rasul. Kita melihat di sana, ada tu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman. Tetapi di sini Allah kata ya ayyuhar rusul, wahai rasul. Makna dia perkara sekarang ini yang Allah nak ceritakan adalah satu perkara yang amat penting, antara perkara yang amat penting dalam agama. Sebab tu Allah panggil ya ayyuhar rusul. Khitab tadi ni kepada rasul. Boleh Allah nak kata ya ayyuhal mu'min. Boleh. Tetapi Allah khitabkan ya ayyuhar rasul, nak bagi tahu apa yang Allah nak perintahkan ini adalah satu perkara yang cukup-cukup penting. Sebab apa? Sebab kita tengok dari sebab tu kata Allah, wahai rasul-rasul, makanlah oleh kamu. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya tadi ni, antara di sini adalah rasul-rasulnya tadi ni, supaya makan dengan makanan yang halal. Makanan yang halal. Sebab apa? Sebab makanan yang halal tadi ni satu perkara yang cukup penting di dalam agama kita. Sebab Nabi sebut kan kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap tubuh badan yang nabata min haramin, yang subur daripada sumber-sumber yang haram, fannar, maka api neraka lah lebih layak kepada tubuh badan yang sebegini.
Sebab itulah kita tengok gesaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul dan seterusnya kepada hamba tadi ini, supaya yang pertama memilih makanan daripada makanan yang halal. Kita peduli tak dengan makanan yang kita nak makan? Peduli ke tak peduli? Ataupun peduli apa? Kan? Peduli apa? Janji? Sedap? Kenyang? Apa lagi? Itu je kan? Sedap? Kenyang? Ha. Tapi ini kita tengok sekarang cukup penting, dan juga bukan Allah kaitkan makan tadi ni. Lepas tu Allah sambung, wa'malu salihah, dan beramallah kamu dengan amalan yang soleh sebagai syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitan antara makan makanan yang halal dengan amal soleh? Ada kait, ada hubung kait tak? Kan, kalau kita tengok mungkin kita rasa tak ada hubung kait, tetapi rupa-rupanya ada hubung kait di antara makanan yang halal dengan amal ibadah yang soleh. Kenapa? Sebab dalil ini merupakan dalil bahawasanya makanan yang halal dia akan membantu kita untuk melakukan amal-amal yang soleh. Sebab itulah kita tengok, kalau kenapa dalam bulan Ramadan kita boleh mudah sangat datang ke masjid? Kenapa mudah sangat? Ha? Lepas tu kita fikir tengok sejarah logik yang kita nampak lah kan. Mudah sebab apa? Sebab kita tahan makan tak makan selama satu hari tadi ni. Bila maghrib baru kita makan. Maknanya pemakanan itu merupakan juga merupakan faktor yang mempengaruhi. Apatah lagi tadi ni, sebab itulah kalau kita makan makanan yang baik, yang halal tadi ni, maka dia akan membantu kita dalam melakukan, memudahkan kita, meringankan kita untuk kita melakukan amal yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita tengok sekarang ni, orang-orang yang mendapat harta daripada sumber yang syubhah ataupun daripada sumber yang haram, rumah dia berada di tepi masjid ataupun surau, makan cukup banyak dan makan mewah, memang terlebih, tetapi kenapa mereka tidak mampu nak datang melangkah kaki, menjejakkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala? Orang azan maghrib, Allahu akbar, Allahu akbar, dia pun start kereta, kita ingatkan nak datang ke masjid, rupanya pergi ke pasar raya ataupun pasar malam. Dan bila nak, kadang-kadang ada setengah kereta ini, kenapa, ada tak kita pernah tengok muhasabah diri kita? Ada kalanya kita rasa berat sangat nak melakukan amal ibadah, dan ada kalanya kita rasa cukup senang kita nak bangun beribadah. Ada. Check balik sumber yang kita makan tadi. Sebab itulah kalau kita nak, kita nak isteri kita dan anak-anak kita mudah untuk beribadah kepada Allah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, check balik sumber rezeki yang kita beri makan kepada keluarga kita. Sebab tu saya sebut dah lepas-lepas, kalau isteri tak dengar cakap degil lawan, begitu juga anak kalau degil tak nak dengar cakap lawan, jangan terus salahkan mereka, tetapi salahkan kita dulu. Sumber yang kita bawa balik tadi ni, bagaimana sumber tadi? Sebab tu Allah kaitkan di sini. Sebab itulah kita kata ada perkaitan antara makan yang halal yang mana dia akan membantu kita untuk melaksanakan, mudahkan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ni tadi. Maka ini satu perkara yang cukup penting kepada kita. Sebab itulah kita tengok sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, agak-agaklah kenapa rumah tempat-tempat ibadah
dia jadi semakin kurang. Tempat-tempat maksiat dia menjadi semakin subur dan ramai orang nak pergi. Agak-agaklah kenapa. Cek balik kita bekerja di pejabat. Punch pukul berapa? Ada orang punch masuk, lepas tu hilang, tak tahu ke mana. Ha? Pergi sarapan dulu. Sarapan yang sepatutnya ambil masa 15 minit, pergi ke setengah jam ataupun 5 minit ataupun sejam. Itu. Ini banyak, kadang-kadang banyak kita dalam, kadang-kadang kita tak sedar kita telah mencuri di situ. Itu belum kira benda-benda yang lain lagi. Kalau orang yang terlibat dengan rasuah, terlibat dengan berbagai-bagai tadi ni, Allahu Akbar. Sebab itulah kita tengok sekarang ini berapa kerat sahaja yang datang ke rumah Allah dan mampu menyahut hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Terasa ringan kaki kita untuk melangkah datang ke rumah Allah. Betullah. Dan kenapa ada ketikanya kita rasa cukup berat nak melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka patut cek balik kepada apa yang kita makan tadi. Sebab tu satu perkara yang cukup penting yang Allah ceritakan kepada kita, yang Allah sebutkan kepada kita di sini, moga-moga kita ambil iktibar insya-Allah. Okey. Amal soleh dan juga di dalam makan tadi amat berhubung kait antara dua perkara tadi ni. Sebab saya dah cerita dah yang lepas-lepas pengalaman saya sendiri berhadapan apabila mengajar anak-anak membaca Quran, memang bila mereka makan benda-benda yang tak tentu, hala ni, jajan sebagainya, memang Allah tunjuk jelas pada waktu itu kepada saya, memang mereka susah nak menuturkan dan mereka susah nak menyebut, mereka susah nak mengingat, nak baca pun susah. Itu pengalaman sendiri, berbeza dengan bila mereka tak makan. Ini pengalaman yang Allah tunjuk secara langsung kepada saya. Betul tengok tadi ni bila bincangkan dalam bab makan dan minum. Patu kalau nak anak-anak yang soleh, bukan anak yang cerdik saja. Sekarang ni kita nak anak, sebab tu anak kita cerdik, lulus UPSR 5A, lulus PT3, lulus SPM. Tetapi kenapa cemerlang akademik tetapi tidak cemerlang akhlak? Sebab tu kita cukup takut benda ni. Jangan kita hanya seronok anak kita cemerlang akademik tetapi tidak cemerlang akhlak. Maka sebab tu kita takut tadi ni ada di sana ada masalah tadi. Kalau cemerlangnya akademik dan cemerlangnya akhlak, alhamdulillah. Betul, kena pastikan di situ kita sebagai ayah, sebagai ketua keluarga, apa yang kita beri kepada keluarga kita itu daripada sumber yang halal insya-Allah. Okey. Mana Allah sebut tadi ni, makan daripada yang baik dan beramallah kamu dengan amalan yang soleh. Kita akan bincang lagi nanti. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kata, aku amat-amat mengetahui terhadap segala kerja buat kamu, mana yang apa yang kamu buat, semuanya tidak akan terlepas daripada pengetahuan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang akan membalas kan segala kerja buat kamu, kata Allah. Sebab itulah kita tengok di sini kan, bila kita makan daripada sumber yang halal, dia akan menguatkan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam waktu yang sebab kita sedar di hujungnya tadi ni, inni bima ta'maluna alim, aku maha mengetahui terhadap apa yang kamu buat. Dia nak ajar kita supaya kita ikhlas ibadah yang kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak ikhlas, kena buat amal ibadah. Amal ibadah tadi ni nak kuat, nak kukuhkan tadi ni, kena makan daripada makanan yang sumber yang halal. Dia akan membantu kita di sudut kita nak melakukan amal ibadah kepada Allah dan nak membantu kita untuk ikhlas amalan kita kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala.
nak dapat ikhlas ni susah ke senang? Susah sangat-sangat. Sebab itulah tadi ni bermula daripada makanan yang halal. Sebab itulah kalau kita tengok sekarang ni dalam masyarakat kita, Allahu Akbar, makanan jalankan di sudut fiqh, apa yang ada depan kita tu kita tak nampak halal. Ayam halal tak ada masalah, kita pergi beli di pasar raya, dia sembelih dah, ada halal, kita boleh beli. Ikan keli kita nak makan, boleh beli. Sudut fiqhnya tadi ni. Tetapi di sudut waraknya kita tadi ni, kalau batu saya tengok sendiri di satu pasar raya, itik sikit je sini. Biasanya tempat tu dia letakkan kambing selas-selas tu. Lepas tu tengok, itik pula, kita nak pergi tengok sikit sahaja, pak situ je. Di satu pasar raya tengok. Sebab tu kadang-kadang kalau orang yang warak, dia akan jaga. Ayam dah banyak dah berbunyi, nak beli ayam pasar raya boleh, tak ada masalah. Beli ayam di pasar bong tak ada masalah. Tapi kalau dia warak tadi ni, dia pergi ke tempat yang disembelih, dia akan tengok di situ, dia akan beli tu sembelih, dia akan tengok bagaimana orang itu sembelih, bila mati baru diproses. Dan menjaga agama dia tadi. Tuan-tuan pernah beli ikan patin tak? Kalau ikan patin yang sangkar memang daripada orang Islam kita bela di Pahang tu, sekilo berapa? Siapa biasa pergi pasar batu, pasar dekat balai polis batu 6 batu 5 tu, setiap hari Sabtu ada situ dijual ikan patin hidup-hidup lagi. Jadi kita tanya dia daripada mana, dia memang dia ambil daripada Pahang. Memang hidup lagi. Sekilo berapa? Sekilo lebih kurang 20. Kalau patin di pasar raya, pasar borong, sekilo berapa? 7 ringgit. Masa tak sampai 7 ringgit. Tak tahulah sebab itu saya tengok 5-6 ringgit. Boleh yakin ke 5-6 ringgit 1 kilo apa dia bagi makan? Fekah tak apa, tak apa, dia beli ni kot. Tak ada, cuma di sudut warak tadi kita nak menjaga agama itu. Itu di sudut itu ikan keli. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh beli ikan keli di pasar raya, di NSK contohnya, dan pergi beli ikan keli di tempat yang dipelihara oleh orang Islam. Lepas tu tuan-tuan balik basuh, tengok beza kedua-dua. Saya dah beli sebelum ni, memang makan ikan keli, beli kat pasar raya, basuh 3-4 kali itu, cuci dengan air dengan asam, cuci dengan tepung, tak hilang lagi lendir. Tapi beli kat orang Melayu Islam kita bela, memang lendir. Basuh kali pertama, habis hilang lendir. Dan memang warna pun berbeza. Yang orang Melayu kita bela, Islam kita bela, dia kelabu, dia tak berkilat. Tetapi yang kita beli di pasar raya dan ini, memang berkilat, memang licin dan ada kuning. Itu kadang-kadang serot. Tengok orang makan di kedai ikan keli kan, teringin juga. Tetapi bila memikirkan itu, tak payah. Sebab apa? Sebab pentingnya makanan, dia nak membentuk peribadi dan akhlak kita. Sebab tu cukup penting sekarang ni makanan. Sebab tu tadi ni kita tengok kan, penting, dia akan bawa kepada memudahkan kita beribadah, dan dia insya Allah dia juga akan memberikan kita ikhlas. Sebab kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala amat mengetahui apa yang kita lakukan, dan Allah yang akan balas. Bila kita tahu Allah yang balas, kita buat ini semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu penting, walaupun ayat yang pendek tadi ni, Allah satu ayat 51 ni merangkumi perkara yang cukup.
yang cukup besar. Sebab tu daripada misal-misal yang kita bincangkan yang lepas, yang perkara yang halal ini adalah bagaimana Nabi Isa AS dia makan daripada sumber yang mak dia dapat, kan? Maryam dapat daripada mana? Maryam dapat makanan daripada langit. Ya Maryam, kan, bila masuk tadi tengok-tengok ada makanan. Daripada mana ni? Anna laki hadza. Daripada mana kamu dapat ni Maryam? Kan? Bagaimana Allah nak bagi petunjuk bahawa makanan yang halal amat-amat penting. Dan juga Nabi Daud alaihi salam dia makan juga daripada sumber tangan dia sendiri. Nabi Daud yang kita semua tahu, Allah bagi kepada dia, dia boleh buat baju besi. Baju besi tadi ni tak payah pakai, ni buat dengan tangan. Sebab tu ada juga orang tak tahu lah dia guna ilmu apa, tak tahu dia kata ilmu ayat yang ni, ada juga yang boleh tu, tak tahu itu kena belajar lah. Dan itu kena belajar, ada boleh buat. Dia pun tunjuk Nabi Daud alaihi salam juga tadi, mukjizat dia tadi ni, maka dia buat baju besi daripada dengan tangan dia sendiri tadi ni. Baju besi kita tahulah macam mana nak, kalau kita takkan tengok nak buat tu bukan dia senang, cukup sudah tapi menggunakan tangan sahaja tadi ni. Okey, sebab itulah daripada hadis yang sahih Nabi bagi tahu, wa ma min nabiyyin illa tidak ada daripada seorang nabi pun kecuali nabi itu dia akan memelihara kambing. Ma min nabiyyin, kata Nabi, tidak ada seorang nabi pun yang diutuskan kecuali dia telah diberi pekerjaan mereka tadi ialah memelihara kambing. Kenapa nak jaga kambing? Siapa sini pernah bela kambing? Tak ada. Ni korban nak dekat dah ni. Kan? Kambing bukan macam lembu. Lembu sebesar-besar dia pun bila kita cucuk hidung kita tarik dia ikut. Kambing terdah tak cara tengok bilang tengok tak ada. Mana lagi satu kambing? Tengok tak lari masuk gua dah. Lari masuk gua, jumpa harta karun penuh juga. Kan? Sebenarnya susah. Bila susah tadi ni, sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul, jaga kambing dulu. Bila sabar dengan kambing tadi ni, kerana kambing yang cukup susah, maka boleh sabar menghadapi kerana manusia. Sebab manusia ni rambut sama hitam, tapi hati lain. Tak payah di pejabat tempat kerja, dalam rumah kita sudah, bini kita pun sama, anak kita pun serupa, kan? Sebab tu lah kita tengok tadi, maka tu Nabi Tan bagi tahu bahasanya, dan sahabat tanya, waqalu, sahabat kata, wa anta ya Rasulullah, kamu juga wahai Rasulullah? Ya, aku juga pernah memelihara kambing, pernah mengambil upah memelihara kambing, dan aku makan daripada hasil upah memelihara kambing tadi. Sebab tu lah kita tengok di sini betapa pentingnya makan yang halal. Dan bila kita kerja sendiri, maka itu kita cukup pastikan bahawasanya ia ada datang daripada sumber yang halal, kan? Cuma sekarang ni dalam dunia yang cepat sekarang ni, kadang-kadang orang dia dapat untung atas angin. Macam mana untung atas angin? Mudah aja. Dia sewa rumah RM500. Dia cari pula penyewa, dia sewa RM1,000. Dapat bersih dekat dia berapa? RM500 sewa atas sewa. Dia sewa bukan hak dia. Sepatutnya hak belen RM500 tu hak tuan rumah tu. Tapi pandailah nak hidup, dia kata. Sedangkan bila sewa atas sewa tadi, itulah daripada sumber yang haram tadi ni. Ramai orang kita yang buat macam tu. Buat macam tu.
Itu yang kita katakan benda banyak sangat. Sekarang tu kadang-kadang kita tengok, kita duk pening kepala, ya Allah ustaz, tak tahulah anak saya ni degil sangat ustaz. Ya Allah ustaz, tak tahulah anak saya ni, ni dah berapa hari dah tak balik. Anak keluarga berbagai-bagai berlaku dalam masyarakat, keluarga, bahkan keluarga dia sendiri. Kenapa? Kan, kita dulu mak ayah kita sumber sikit je, anak ramai. Ada tak jadi pangai PL macam berlaku sekarang? Sebab tu kadang-kadang kita tengok, sebab tu penting tu Nabi bagi tahu. Sebab tu satu lagi yang cukup menyedihkan kita sekarang ini ialah, dan menjadi fitnah kepada agama sekarang ini, kalau kita tengok merata-rata sekarang ini, orang yang minta sedekah adalah orang yang beragama Islam. Kita sambung lepas ni insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الصلاة حي على الصلاة
Okey, kita ambil sikit lagi. Sebab tu tadi ni sambung. Cumanya sekarang ni kita melihat Nabi pun memakan daripada hasil kerja mereka sendiri. Tetapi yang kita tengok sedih sangat sekarang ini, orang yang mengambil kesempatan dan dia menjadi fitnah kepada agama kita sendiri. Ramai orang antara dia yang mengutip derma, meminta sedekah tadi ni, bukan kerana mereka miskin, susah tak. Tetapi ini sebagai profession mereka. Sebagai jalan mudah mereka untuk nak dapatkan duit. Buat apa nak susah-susah pergi kerja? Sedangkan boleh minta sedekah. Pakai pakaian yang buruk sikit. Lepas tu pakai kepiah. Lepas tu kalau tengok orang minta sedekah, dia pakai kepiah tak? Pakai kepiah. Kenapa pakai kepiah? Ha? Lepas tu kita tengok tadi, dia mempergunakan agama tadi. Sebab itulah kita tengok kadang-kadang kita kesian yang mempergunakan kanak-kanak, anak-anak yang kita tengok sekarang ni. Allahu Akbar, kita minta Allah lindung anak-anak kita, keluarga kita daripada diculik. Banyak sangat sekarang ni kita tengok kes-kes kanak-kanak diculik. Tak boleh, dulu dinafikan, sekarang tak nafikan, memang masuk, memang ramai sekarang ini kes kanak-kanak diculik. Minta Allah pelihara kita dan keluarga kita, insya-Allah. Menjadi fitnah kepada agama. Kan? Macam mana orang nak peluk Islam kalau melihat yang minta sedekah adalah orang Islam? Pergilah mana-mana pun yang minta sedekah tadi ni, kebanyakannya, majoritinya, yang besarnya adalah orang Islam. Hingga kan dia sanggup berbohong dalam masjid dan sanggup berbohong dalam surau. Datang di surau saya satu ketika, dia kata dia ada tahfiz. Dia tak ada tahfiz, dia pun dah hafiz. Hafiz takdir Allah malam tu saya jadi imam terlupa. Biasa kalau hafiz ni dia boleh tolong kita lah. Sampai ke sudah senyap, tak bunyi langsung. Mana dia kata hafiz. Tak apalah, balik. Lepas tu dia ada orang bagi kan, ada dia letak tabung dia. Lepas tu dia tengok habis, dia ni dengan kawan dia, kawan dia seorang jaga tabung. Dia sini pakai, memang pakai serban cantik lah, pakai serban dengan janggut, dengan jubah apa semua. Tarik kita senyap-senyap, ambil buku ni nak wakaf-wakaf kan. Wakaf kami di sana amat memerlukan. Tulis nama. Tulis nama kamu, tulis nama mak ayah kamu wakaf. Sebab di sana tempat saya, dia kata daripada Kashmir, memerlukan peti ais. Peti ais, satu peti ais harga dia RM150. Uish. Kita kata peti ais RM150. Memang murah banget ni. Kan? Kita di sini, ha? Kalau satu pintu tu berapa? 7-800 juga kan? Ini 150. Tulis-tulis wakaf, niatkan kepada mak ayah kamu. Dia sanggup kata Allah dan Rasul disaksi. Itu dalam surau dia boleh kata macam tu. Boleh menipu. Lepas tu tanya kepada orang yang suka jalan, dia kata, dia kata Kashmir, bohong yang ustaz tu, semua tu bohong dia. Tengok. Banyak kes-kes penipuan yang berlaku begini, sanggup berbohong. Tu kadang-kadang itu kan minta di sini saya tak tahulah macam mana di surau, di masjid ni ada tak, kadang-kadang tabung tu diletak sahaja derma ikhlas untuk pembinaan masjid jamek. Masjid jamek mana? Masjid jamek mana? Betul, kalau letak, ada letak tahu. Orang kita pun tak kita ambil ya, pak duduk. Masuk. Maka menyuburkan lagi perkara ni. Maka fitnah kepada agama kita tadi ni. Bagaimana orang nak peluk Islam? Ini masyarakat Islam tadi ni yang dhaif dan lemah. Sedangkan Nabi tunjuk, Nabi makan daripada
tangan, hasil tangan mereka sendiri, dan nabi-nabi tidak menerima sedekah. Itu sebahagian kecil kalau kita tengok yang sebegitu. Sebab itulah di surau Taman Permata dia ambil tabung tu. Dia ambil tabung, dia simpan. Nak tengok ada tak orang tuntut. Sampai ke sudah tak ada orang tuntut. Tak ada orang tuntut. Kalau benar, betul, dia akan tanya mana tabung saya. Dia akan cari, okey, mana bukti, dia akan tunjuk segala bukti. Tak ada. Sebab apa tabung, dia hanya letak di luar, tulis sikit. Dan sekarang pun tak ada. Ada tak sekarang ni, universiti, saya pun tak tahu, kalau ada orang tahu, beritahu, universiti Islam Abdullah. Ada tak? Kita pernah jumpa sekarang ni, ramai juga budak-budak muda derma untuk sambung pengajian ke Universiti Islam Abdullah Fatani. Ada tak Universiti Abdullah Fatani? Yang saya jumpa ini, nah, kalau dekat Jayan sana ada Universiti Islam Abdullah Fatani. Kata mana pula universiti ni? Kok sebelah Thailand sana, tak tahulah kalau ada. Kan nampak, tapi orang kita mudah sangat. Masjid Jamek mana? Betullah tadi ni. Ini fitnah yang berluasa yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang ini. Tak ambil pengajaran daripada ini. Kan dia dapat bagi memang, tetapi balasan Allah kepada orang yang sebegini amat-amat berat di mereka menipu tadi. Betullah bila orang kafir tengok, tertarik tak dengan Islam? Tak tertarik dengan Islam. Sebab apa? Islam banyak sangat masalah. Itu belum lihat kepada perpecahan lagi. Kita akan dengar depan ni perpecahan yang bagaimana. Sebab orang Islam, orang bukan Islam pun pening nak peluk Islam. Nak peluk Islam macam mana, dia kata. Kita tengok tadi ni. Betul ini bagaimana Nabi bagi tahu kepada kita, Allah bagi tahu kepada kita tadi ni, maka orang yang paling mulia tadi ni adalah orang yang boleh bekerja dan makan berhasil tangan sendiri tadi. Dan juga kita melihat bagaimana pentingnya sumber yang halal dalam nak membentuk akhlak kita tadi ni, nak menolong kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya ayat yang ke-52, satu lagi ayat, kata Allah, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dan sesungguhnya agama Islam ini ialah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu, maka bertakwalah kamu kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi tahu di sini bahwasanya agama kamu wahai para nabi-nabi adalah asalnya agama yang satu, yang tidak ada dua dan tiga. Betul, asalnya kalau kita tengok daripada Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW, maka agama ini adalah satu saja, iaitu menyeru kepada menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam waktu yang sama tidak mencirikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tadi ini, agama semua sama saja, bukan agama semua sama. Kalau kita agama semua sama, sebab kita sebut yang lepas-lepas, bila orang kata agama semua sama, makna dia orang Islam pun masuk syurga, orang bukan Islam pun masuk syurga. Satu. Dan agama semua sama, orang Islam boleh kahwin dengan orang bukan Islam. Bila orang bukan Islam, orang Islam boleh kahwin dengan orang bukan Islam, seperti mana yang berlaku di Indonesia, Pancasila, apa yang berlaku sekarang. Kita lihat perzinaan yang berlaku. Islam tak iktiraf tu. Tak iktiraf. Sebab tu ni, ini yang kita lihat apa yang berlaku tadi ni cukup bahaya sebenarnya bila kita kata agama semua sama. Dan kalau Allah beritahu sama macam mana? Sama daripada Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Sama apa? Sama tadi ni menyeru untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam waktu yang sama tidak menyengutukan Allah. Sekutu Allah macam mana?
kita ada yang kata menyembah patung berhala sekutu Allah. Sekutu Allah macam mana? Sekutu Allah bila Allah perintahkan satu perintah, kita ingkar perintah Allah, kita ambil alternatif kepada perintah Allah dan kita kata ini juga sama dengan apa yang Allah perintah. Na'udzubillah min dzalik, takut juga syirik, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jangan anggap mudah apa yang Allah perintahkan. Allah perintah kita kata kita tak nak ambil, kita ambil alternatif yang dibuat oleh manusia, yang cipta oleh makhluk, dan kita katakan ini setanding dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik, sebab takut-takut dibahaskan oleh ulama boleh gugur akidah. Ini yang kita cukup takut dan kita cukup bimbang. Nah, sebab itulah kita tengok di sini Allah bagi tahu, aku Tuhan kamu yang satu tadi, mana dia agama tadi, agama yang usulnya tadi ni adalah tertakluk dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tadi ni. Adapun amakhtilaful furu', adapun kalau bercanggahan khilaf di sudut furu' daripada hukum-hukum berdasarkan dengan khilafnya berbezanya masa dan juga ketika, maka fala ba'sa bih, fala wala yusamma ikhtilafan fiddin. Maka kalaulah tadi ni di sudut furu' hukum sahaja yang berbeza khilaf, maka kata musannif tadi ni, maka ini tidak mengapa dan tidak dinamakan sebagai satu benda yang khilaf dalam agama. Sebab itulah dalam akidah semuanya sama, itulah mengajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah dan jangan mensyirikkan Allah. Tetapi di sudut hukum hakam tadi ni dia akan ada perbezaan mengikut zaman, masa dan ketika. Sebab itulah pada zaman Nabi Musa alaihi salam kan, orang yang nak bertaubat dia kena bunuh. Ada yang kata bunuh diri nak bertaubat. Kita sekarang tak istighfar, itu pun dah okey dah, mengucap balik kan. Juga tadi, sebab tu kata tadi, kalau masalah furu', maka ini tidak dikatakan khilaf dan ini fala ba'sa bih, maka ini tidak mengapa. Balik kepada masyarakat Melayu kita sekarang ni, had yang khilaf furu' ni lah yang dia tekan sangat. Baca Yasin malam Jumaat bid'ah, bid'ah, tahlil bid'ah, lagi qunut bid'ah, lagi apa lagi, wirid lepas sembahyang ramai-ramai kuat-kuat bid'ah, apa lagi, Allahu Akbar. Betul, kalau orang yang alim, sebab tu kita tengok orang yang alim tadi ni dia tak akan cakap banyak. Sebab apa? Sebab dalam yang khilaf tadi adalah dalam cabang hukum. Khilaf para fuqaha. Fuqaha ini kata boleh, fuqaha ini kata tak boleh. Maka khilaf di sudut furu' ini tidak ada masalah. Kamu nak buat, buat. Tak nak buat, sudah. Datang daripada mana masalah kata bid'ah, bid'ah dan bid'ah ni. Sebablah kita tengok tadi ni, mudah sangat kita menghukum sesuatu perkara itu bid'ah, sedangkan itu adalah merupakan khilaf para ulama dan para fuqaha. Nah, kan? Sebab Nabi dah bagi tahu dah, siapa yang berijtihad, mana imam yang mujtahid, dia berijtihad betul, dia dapat dua pahala. Kalau berijtihad salah, dia dapat satu pahala. Nabi tak sebut dia dapat dosa, Nabi sebut dia dapat satu pahala. Sebab apa? Sebab ijtihad tadi ni melayak, memang mereka layak untuk berijtihad. Kalaulah salah tadi, maka dia akan dapat dosa. Tapi Nabi tak kata dosa, Nabi kata dapat pahala. Sebab itulah kita tengok di sini, bila masalah furu', kenapa kita nak perbesarkan sangat masalah akidah tu? Kita tak nak besarkan. Nuh yang tolak hukum hakam Allah, yang tolak yang tak isahkan Allah, kita tak, yang tolak ni
wirid lepas sembahyang ni yang dipertikaikan. Baca Yasin malam Jumaat yang dipertikaikan. Nu yang karaoke senyap dia tak kata apa. Yang minum arak apa semua tu tak. Kan? Sebab tu kita tengok tadi ni benda ini bila ulama telah menetapkan kepada kita, ulama tadi ada sandaran mereka masing-masing. Para mujtahid tadi ni mereka hafaz Al-Quran dan mereka menghafaz beratus ribu hadis. Bukan kita hafaz satu dua hadis lepas tu tak ingat, kejap nak tanya ustaz Google kejap. Buka type ustaz Google pun bagi penerangan ini 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 ini. Baru sikit. Betul ulama tadi ni dah beratus ribu, maka dia kumpul datang kepada kita sufi macam air dalam dah siap proses. Kita hanya ambil buka tudung. Ambil buka tudung je. Tuang. Lepas tu minum. Susah harap. Minum dulu. Susah harap. Kita ambil daripada mana? Daripada ini siapa yang bawa datang kepada kita? Ulama-ulama dulu. Sebab apa? Sebab kita tak layak nak ijtihad sendiri. Kita siapa nak ijtihad sendiri? Kita hanya mengikut. Bila kita ikut tadi ni ulama-ulama tadi ni kan, tapi Nabi bagi tahu di akhir zaman orang-orang yang mutaakhir akan kondem orang-orang yang terdahulu. Itu tanda akhir zaman. Sebab itulah kita tengok sini masalah. Sebab itulah waktu saya ada satu khutbah di Mesir dulu, satu khutbah di Mesir, Tok Khotib dia baca khutbah, dia ceritakan di satu tempat seorang ulama itu ditanya, ya Syekh, wahai Syekh, adakah cuka ini halal ataupun haram di negeri dia? Maka Syekh tu pun jawab, cuka ni halal lah, kenapa haram pula? Tak apa. Syekh tu pergi ke satu negara lagi, soalan yang sama ditanyakan kepada dia, adakah cuka ini halal ataupun haram? Dia jawab juga halal lah. Pergi ke negara yang lain, soalan yang sama, maka dia pun mula terfikir, kenapa soalan yang sama saja? Maka ini dia melihat ini antara perancangan musuh untuk nak melemahkan umat Islam. Bila umat Islam tadi ini berfikir dan sibuk dalam perkara-perkara furuk yang kecil-kecil, maka perkara yang besar Palestin apa yang berlaku, di Syria apa yang berlaku, bahawa tersibuk dengan perkara-perkara yang kecil ini, maka perkara yang besar kita tak sempat nak fikir. Sebab itulah ulama kata tadi ni, ini adalah orang yang bodoh sahaja yang membahaskan dalam perkara-perkara yang khilafiah tadi. Sedangkan musannif kita, penulis kita yang baru meninggal saja ni, Dr. Wahbah Zuhairi pun dia sebut tadi ni kan, amma ikhtilaful furu' min syara'i wa ahkam bihasbi ikhtilafil azman wal ahwal fala ba'sa bih wa la yusamma ikhtilafan fid din. Adapun khilaf dalam benda-benda yang furu' daripada syariat-syariat dan hukum makam dengan sebab berbezanya zaman, masa dan juga keadaan, maka tidak mengapa dengan khilaf tersebut dan tidak disamakan satu benda yang khilaf dalam agama. Tak ada. Sebab itulah jangan kita duk pening kepala dalam bab-bab yang kecil-kecil furuk-furuk yang macam ni. Bila kita kecil furuk macam ni, maka bertelagahlah sesama kita sendiri. Sebab itulah kita tengok tadi ni, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebenarnya apa tujuan kita datang ke masjid sembahyang berjemaah? Antara hikmah dia apa? Ha? Sebab itulah kalau kita tengok beza antara orang yang lepas sembahyang, dia berzikir, berwirid dan dia bersalaman, beza tak dengan orang yang terus bangun? Tautan ukhuwah antara sesama orang yang bersalam ni, dia akan lebih erat lagi, dia akan lebih bertambah sayang lagi. Sebab tu tadi ni lepas tu salam, dan Nabi pun sebut kan, bila kita salam tadi ni akan gugur dosa-dosa yang berkaitan dengan tangan. Dan juga bila kita salam, waktu kita salam kita berselawat juga tadi ni juga mendapat pahala. Sampaikan ada orang tanya, ustaz, ada ustaz kata, sebenarnya saya baca selawat tidak
selawat kepada Nabi tidak boleh kecuali hanya dalam sembahyang sahaja. Sampai ke tahap itu. Allahu Akbar. Nah, betul ada kan tu? Mana dia hanya Allahumma sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud sahaja yang boleh selawat. Luar daripada sembahyang tak boleh selawat. Ha? Itu belum bergaduh bab Sayyidina tak Sayyidina lagi. Mana ada Sayyidina? Kan? Ini kata ada Sayyidina, ini kata tak ada Sayyidina. Sebab itulah para fuqaha tadi ni memang mengikut hadis tidak ada Sayyidina. Tidak ikut hadis tidak ada Sayyidina, tetapi para ulama dan para fuqaha tadi ni menambah Sayyidina sebagai ta'adduq, sebagai beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan dengan saya pun tuan-tuan panggil apa? Ha? Ustaz. Cuba panggil nama. Rasa biadab tak? Rasa biadab sangat. Kamu dengan ustaz pun kamu boleh panggil nama biadab. Tak payah kata ni. Orang rumah kita, isteri kita panggil nama kita. Nama apa? Ha? Dia tak panggil yang lah, dia panggil nama. Ha? Osman nak pergi mana? Osman. Rasa? Ringan je tangan ni. Kan? Itu kita tak ajak beradab dengan Rasulullah. Orang yang dengan sebab dia tadi kita mendapat hidayah. Dan bila kita dapat hidayah tadi ni, yang membezakan antara tempat tinggal kita di akhirat sama ada syurga ataupun neraka. Dengan sebab dia dapat hidayah dengan sebab Nabi tadi ni, itu adab kita dengan Nabi Muhammad SAW. Tambah Sayyidina, Tuan kami, penghulu kami. Betul kata ulama, bahkan kata ulama disunatkan, disuka, mustahab, lebih baik tambah Sayyidina Muhammad. Jadi gimana masalah dia? Sebab itulah bila kita ambil hadis matan tanpa melihat huraian daripada ulama dan fuqaha, itulah jadi dia. Kita nak faham Quran melalui tafsiran Nabi. Nabi bawa hadis, tafsir Al-Quran. Kita nak faham hadis melalui tafsiran para ulama, sebab kita tak mampu nak tafsir sendiri. Sebab tu bila orang yang tafsir sendiri, ini yang jadi masalah dia. Sebab itulah tadi ni, benda-benda furuk jangan khilaf. Jangan nak bergaduh bahawa semua tadi ni tak payah. Kalau kamu nak buat, alhamdulillah buat. Kalau kamu tak nak buat, ikut suka kamulah. Ikut suka kamulah. Kalau kamu rasa, kamu dah rasa hebat sangat apa semua tadi ni, maka ikut suka kamu. Tak payahlah kami nak buat. Sebab tu tadi kalau kita tengok di sudut khilaf, yang paling banyak adalah antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Khilaf cukup banyak. Tetapi khilaful umati rahmah, walaupun kata yang ahli sunnah, tapi teman ada tidak ada masalah kalau dalam perkara-perkara furuk yang tidak menjejaskan aqidah, yang tidak menjejaskan aqidah. Nah, lepas ni tak payah nak bergaduh dah. Kan nak buat, sebab ada seorang di sini jugalah hamba Allah, saya tak ingat dah siapa, dia tanya pening dia sebab dalam keluarga dia ada Syafi'i. Ada tapi paling kurang 3, dia lain, anak-anak dia lain, anak beberapa orang anak pun lain, pandangan pendapat lain. Itu kata dia pun pening, kan? Sebab itulah kita tengok tadi yang berlaku dalam masyarakat. Sebab itulah kalau saya sekadar yang saya tahu saya mengajar, saya akan sebut ini mazhab ini supaya kita dapat terima ini ilmu. Bila ini ilmu, ini pada mazhab ni, ini pada, kita boleh terima. Kalau orang datang kata ini tak boleh, sedangkan tak boleh itu adalah daripada mazhab lain. Jadi bila dia kata ustaz kata tak boleh, sedangkan itu mazhab lain, sedangkan mazhab kita Syafi'i lain. Jadi perbezaan mazhab kena raikan, kita kena maklumkan kepada audiens kita supaya tidak berlaku macam kita sebut adalah dalam keluarga sendiri pun dah bercakap, dan antara satu sama lain. Bila meninggal, ayah nak buat tahlil, anak tak nak buat, jadi bergaduh.
Itu jangan. Na'udzubillah min. Wallahu'alam. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Minta maaflah kalau terlebih kepada malam ini. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada malam ini ada sedikit kebaikan kepada kita insya. InsyaAllah kita amalkan bersama antara tadi ini. Kena jaga makanan kita sebab makanan tadi ini dia akan membantu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sambung dengan satu ayat yang sikit tadi ini bahasanya memang asalnya tadi ini semua agama tadi ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ayat selepas itu kita akan bincangkan sesi yang akan datang berlakunya perpecahan di antara umat ni insyaallah. Wallahu taala alam. Mohon maaf kesalahan dan sebagainya. Aqulu qali wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i ajma'in. Allahumma arinal haqqo haqqan tibah wa arinal batila batilan tinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina taqabbalna ahsana. اللهم اجعل جمع هذا جمع مرحمة وتفرقنا من تفرق بركة معصومة ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت إن الإنسان لخسر إلا الذين آمنوا وصالحوا وتواصوا بالحق. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت.